Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah kriteria calon presiden ideal yang menurutnya layak meneruskan kepemimpinannya di masa akan datang. Hal itu disampaikan Jokowi setelah mengantongi 3 nama bakal calon presiden dari relawannya. Dalam acara Musyawarah Rakyat Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 14 Mei 2023. Menurut Jokowi, capres yang ideal untuk melanjutkan kepemimpinannya harus sosok pemberani, anti korupsi, dan juga aktif. Meski begitu, Jokowi tidak menyebut nama capres dalam kesempatan itu. Hal ini lantas menjadi tanda tanya. Sebab sebelumnya, PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Manuver Jokowi itu lantas menimbulkan tanda tanya. Siapakah sebenarnya capres yang ia maksud? Apakah ada opsi lain selain Ganjar Pranowo? Pertanyaan Jokowi yang multitafsir itu lantas direspon oleh PDIP dan Partai Gerindra. Kedua parpol tersebut saling adu klaim kalau kriteria capres yang disebut Jokowi. Pernyataan Jokowi mengenai kriteria capres yang akan datang ditanggapi oleh anggota DPR RI dari PDIP yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Nasional Relawan Pemenang Ganjar Pranowo, Dedi Yefri Sitorus. Menurut dia, sebagai bakal capres yang telah resmi diusung PDIP, Ganjar memenuhi semua kriteria yang disebut Jokowi. Salah satunya adalah kriteria berani, di mana menurut Dedi, Ganjar adalah sosok yang berani. Contoh sikap itu adalah Ganjar berani mengambil sikap untuk kemajuan negara dan kepentingan rakyat. Ia mencontohkan salah satu keberanian yang ditunjukkan Ganjar adalah ketika ia dengan tegas menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U20. Dedi menambahkan, keberanian itu dengan lantang ditunjukkan Ganjar ketika sosok lainnya yang digadang-gadang menjadi capres memilih untuk diam. Tak hanya PDIP, Partai Gerindra juga ikut angkat suara mengenai manuver Jokowi yang menguraikan kembali kriteria calon presiden beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, meyakini kalau ketua umumnya Prabowo Subianto adalah yang dimaksud Jokowi. Menurut dia, Prabowo adalah sosok yang pemberani dan dekat dengan rakyat, sesuai dengan yang disebutkan Jokowi dalam musra. Salah satu keberanian yang dimiliki Prabowo terlihat dari komitmennya melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menyatakan, hal tersebut telah ditunjukkan Prabowo selama ini, terutama ketika ia berkarir di militer dan pemerintahan. Bahkan, Prabowo juga disebut Gerindra selalu dekat dengan wong cilik secara natural.